ini aku akan bikin DIY room decor. Di DIY room decor aku ini aku bukan bikin barang-barang, tapi aku bikin studio mini gitu seperti yang lihat di belakang ini. Aku cuma menyusun-nyusun bikin dekornya aja, karena semua ini udah aku bikin videonya. Kamu bisa scroll ke bawah videonya gimana aku bikin bunga ini, terus bunga matahari, terus yang ini semua ada di video aku, udah aku videoin. Apalagi yang di atas ini sudah aku bikin video. Jadi kali ini aku akan cuman bikin, biasanya aku bikin video kan latarnya biasa-biasa aja atau kosong, nggak ada hiasan. Jadi aku pingin bikin berbeda aja, jadi aku bikin studio mini kecil seperti ini aja. Bisa saja kamu juga bikin di rumah untuk bikin foto-foto kamu. Nanti aku akan liatin foto-foto aku ya di sini, jadi manfaat, semoga terinspirasi buat kamu di rumah. Jadi kalau kamu punya ruangan, bisa kamu jadiin tuh studio mini untuk YouTube kamu, atau yang tidak punya YouTube juga bisa kamu gunakan untuk kamu foto-foto, karena kan sekarang kan nggak bisa keluar, jadi nggak bisa kemana-mana karena masih ada pandemi. Jadi kamu bisa kamar kamu atau ruangan kamu untuk berfoto. Jadi kamu nggak perlu keluar, nggak perlu ke studio foto, kamu bisa bikin studio foto sendiri. Oke, yang penasaran untuk video ini jangan lupa like-nya, subscribe, and share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Pertama aku beresin ini dulu ya. Kita akan bersihkan ini. Aku angkat ini dulu. Nah itu aku sapu dulu, bersihin semuanya ini. Setelah aku sapu, baru deh aku akan mulai menghias dindingnya. Nah di sini ada gantungan, jadi aku bersihkan dulu. Aku lepasin yang ini. Ini aku pakai tirai benang, aku beli di Shopee, harganya 9.000. Aku sebenarnya minta warna merah, dia kirim warna pink. Ternyata dia salah ya, gimana lagi, nggak apa-apalah. Aku pakai tirai pink ini aja. Aku akan tempelkan di dinding. Ini dia ya. Sebelum aku tempel di dinding, aku akan tempelin dulu menggunakan double tip. Aku tempelin ada figura yang aku bikin ini atau hiasan dinding yang aku bikin ini. Aku akan tempelkan di sini menggunakan benang yang aku ikat di tengah-tengah ini nanti. Thank you.
dia udah aku potong, terus aku akan ikat di sini udah lepas tirai benangnya supaya nggak lepas. Kamu bisa pakai lem tembak ya. Aku gantungin ya di dindingnya sebelah sih ke sini. Nah, selesai. Oke, kita akan menghias bagian bawahnya. Aku akan letakin di sini aja ya. Di video kali ini yang pas aku ngeletakin meja ini aku ganti ini, aku letakin meja, terus aku kasih jilbab aku, alat jilbab aku, terus aku letakin tas aku. Kamu bisa aja letakin boneka atau apa yang penting dihias di sini. Aku juga letakin botol yang aku bikin. Selesai.